teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada siang kali ini, saya bersyukur bertemu dengan seorang Pranoto Coro ya, yang bagi anak muda tentu perlu untuk berlatih, dan ini bagian dari nguri-nguri tradisi budaya kita, dan salah satunya yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah yang ada di samping saya ini, yang bernama Pak Sargi. Pak Sargi asli dari Peteng Kradenan. Randu Blatung. Oh, Randu Blatung. Wah, berarti mriki mau nyepeda. Wah, Masya Allah. Matur nuwun niki anu Mas Sargi. Mas Sargi, ini saya bersama Wahid ini yang menjadi ayahnya dua tarsum kecil yang dulu ikut ke BDK di Paku kalau dan ini saya di Kradenan desanya ini Wahid. Anu Mas Sargi ya, ini supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk nguri-nguri budaya kita. Jadi kan sedikit berkisah ya, mula bukone jenengan saged Pranoto Adicara. Soalnya kakak saya juga bisa. Oh, nah saya lebih bisa. Awal saya dari sini ya. Itu seni reog. Oh, reog. Banyak reog ya. Apa namanya reog? Reognya pada waktu itu reog Singolodra yang ada di Peteng. Oh, ya. Saya punya reog, setelah itu setelah punya reog biasa untuk pada waktu reognya saya tukang siar. Setelah tukang siar ada masukan dari masyarakat bahwa saya harus bisa untuk dikembangkan di MC lah katakan ya, Pranoto Coro. Karena akhirnya saya kembangkan, setelah saya kembangkan saya melihat ada salah suatu pendidikan di Pranoto Coro itu ada di Permadani. Saya masuk ke Permadani, saya Semarang. Kakak saya juga sama. Iya betul. Saya masuk di Permadani, setelah itu saya alhamdulillah bisa ikut kuri-kuri budaya Jawa. Saya masukkan, biarpun seperti ini ada hadrosnya tapi apa ada Jawa tetap saya masuk. Iya, tetap. Biar tidak. Iya, kolaborasi. Iya, kolaborasi ya. Saya juga mohon untuk izinnya dari Abah, semoga saja semuanya tidak bisa tidak punah adat-adat Jawa yang ada di Jawa ini. Tapi saya tadi lihat anu Antawacana jenengan itu bisa ceramah bareng. Waduh, kok ceramah sing ceramah niku wau kiai. Oh enggak, tapi bisa nanti sedikit-sedikit. Anu Mas Sargi ya, ya cerita tentang ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda ya, milenial ya, betul. Dan jenengan kerso ya kalau dia mintai Pak Sargi mohon latihan. Siap. Siap. Selalu siap. Oke. Okay. Kalau ditunjukkan desanya Mas Sargi. Oh, saya saya dari Teng, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia. Dan anu Mas Sargi bagi yang akan punya hajat apapun hajatnya ya. Bisa ya jenengan MC ini. Siap. Silakan anu ya kontak penjenengan kalau bisa gitu. Dikasihkan nomornya biro. Oh bisa, bisa nomor saya, nomor sandal atau nomor baju, nomor HP. Oh ya. Nomor HP 085-233-865-279. Ya, nanti diulang ya kalau lupa. Oke, okay. Dan ini teman-teman bagian dari apa ya, saya tuh menyimpan data MC di mana mana. Oke. Pranoto Coro di mana mana. Ya. Nah, Mas Sargi ini kebetulan ketemu daripada kebucut saya sekalian mau siaran seperti ini di Kiai Budi Jaya. Mas Wahid sudah pernah bertemu Mas Sargi? Sering. Komentarmu bagaimana? Sangat membantu masyarakat. Sangat membantu, dan juga saya pribadi sebenarnya ini yang sebesar matur ya Pak. Saya kan pernah di MC pengajian juga, terus tempo tahun lalu terus Abah nari itu pengen belajar tari juga, ternyata alhamdulillah sudah tercapai dan turun ke anak dan turun ke anak saya. Cuma satu Bang ini yang ingin saya lanjutkan bakat saya dan komisi yang seperti Mas Sargi. Iya harus anu boleh tapi bisa ini, bisa ini loh wong Abah kan saya kan sudah pernah ketemu perantara yang lain-lain. Saya
ingin mengembangkan bakat seperti ini dari pelajar-pelajar mantan pun Pak. Ya ditunjukkan dari pelajar-pelajar ini saat dari BTN itu. Ya. Itu juga dikasih kawasan untuk atau di Randu Bato mungkin nanti bisa di akan di. Iya. Dan saya sendiri latihan luar. Cuman ya belum pernah praktek menata mas ya ya segi. Nah, saya itu ya iso badan ilmu mintuning putih setelah sangking kustikan dan hei Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya diraos gitu mengalir aja kan ya, ya, ya. Melalui suasana ya betul kan iso neng ya kudu ndelok praktek ngono ya to nah wis ngono kok prakteknya nang omah membaca situasi ya nah gampangnya membaca situasi dibahasakan ngono lho jadi luwes ya tak dungake iso ket amin ya iso kowe go sithik-sithik latihan omah tur ana bukune nanti bisa ya. Bergabung nanti sekitar kalau enggak salah itu April itu nanti ada pawiyatan permadani yeah. Itu nanti jadi kecamatan Sambo kakak bisa. Saya juga ikut kakak kandung bisa kalau memang mau singkat saja bisa dolan-dolan ke rumah saya bisa enggak silaturahmi lah bisa jenenge ilmu okay. Kan sanate kan sering ketemu Pak sama Mas Abi sering ketemu terus dikala kalau di tengah-tengah acara ini biasanya kan ada cucuk lampang ya, ya. Jadi kalau nggak ada cucuk lampang itu selalu bocok-bocokan lah ya ngono kuwi iso ngono dikemas secara budaya dulu saja ya, cuman gini Mas Abi ya, ya. Kan yo ngenteni acara harus punya talenta sabar kelapa. Oh iya betul mental. Betul sekali mental pengalaman jenengan pertama kali itu adalah mental. Kita menghadapi banyak orang itu kita jelas-jelas mental yang paling utama kalau kita nggak tahan jelas kita ngedrop tapi kalau seperti Mas Makit barangkali sudah punya mental tapi mental di sini sama di sana itu beda sekali beda. Sangat beda di sini jauh dengan tamu kan itu ya tapi kalau di sana itu dekat sama tamu akhirnya beda mentalnya kan yo abis ya Mas ya kan kudu tenang wong nggone acara betul harus punya apa ya siasa betul era betul iya ya kaya kiai ngenteni acara kan ono iki ono iki ono iki ya mboten nek ora betahan kan ya kesusu-susu wis ra menak itulah teman-teman jadi dialog sederhana ini sebenarnya tidak sesederhana ini tapi maksud saya anak-anak muda seumur Kang Wahid ini saya kategorikan anak muda kalau minat seperti itu langsung praktek aja iya ya, ya bisa nah, Mas Uki putra ini bisa? Saya dua SMP kelas 3 yang satunya baru 4 tahun kepala tengah lah matang dulu Mas ya siap sampai ketemu di banyak kesempatan terutama nanti nak pas menjual ya tak mampir ya. Bisa sebelah Indomaret iya penting Nah, teman-teman, ya. Semangat lahir kamu latihan. Semangat. Jempol ini masih apa? Kok Sugi? Sargi. 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 Terus ini kalau masukin dan I love you. Ini Mas Sargi. Tepuk semuanya. Oke. I love you dan selamat untuk berlatih bagi semua yang terinspirasi oleh Lutan. Nah, teman-teman, dan kalau saya bilang Mas Sargi berkah berkah luar biasa. Mas Sargi, berkah luar biasa. Sekian teman-teman, silakan like, comment, share, dan subscribe di channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan antiluhung ini. Sebagainya Mas Sargi ini, salah seorang yang bisa peramah kocoro, bermula dari ya omong-omong biasa, tapi karena ada yang usul kok punya potensi, ya. Akhirnya jadi. Siap. Salam istrimu, ya. Anak-anakmu ya. Dari Kindi. Siap. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.